بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين نويت تعلم وتعليم النفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى الفاتحة لحضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى أزواج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلديهم وجميع مصنف الكتب النافعه خصوصا الروح الإمام يحيى بن شرف الدين النووي وعلى روح الإمام كتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد رفيع عبد الله بن علاء بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم المنتسبين لهم ومحبهم المتعلقين بهم والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين في كتابه رسالة المذاكرة إلى أنقال وكان ينشد هذه الأبيات أقسم بالله لردخ النوى وشرب ماء القلب المالحة أحسن للمؤمن من حرصه ومن سؤال الأوجه الكالحة فاستغني بالله تكن ذا غنى مغتبطا بالصفقة الرابحة اليأس عز والتقى سؤدد ورغبة النفس لها فاضحة من كانت الدنيا به برة فإنها يوما له ذابحة وكان ينشد هذين البيتين لبعض السلف رضوان الله عليهم مكرم الدنيا مهان مستذل في القيامة والذي هانت عليه فله ثم كرامة. Disebutkan sebuah syair di hadapan Imam Bishr bin Harith tentang hinaan, celaan terhadap dunia. Beliau berkata, "Uksimu billah, aku bersumpah kepada Allah. La radkhun nawa wa syurbi ma'il qulubil maliha." Memakan, mengambil biji kurma atau minum air putih, ahsanu lil mu'min, itu sangat baik lil mu'min, bagi orang mu'min, min hirsih, daripada ambisi mengejar dunia. Wa min su'alil aujuhil kaliha, dan dari meminta harta benda yang mewah-mewah, yang mahal-mahal. Artinya orang mukmin hidup dengan apa adanya,
baik dari pakaian, tempat tinggal, minuman, dan yang lain sebagainya, itu jauh lebih baik daripada seorang mukmin yang berambisi mendapatkan kekayaan, mendapatkan harta, mendapatkan kemuliaan, keistimewaan di dunia. Ingin jadi orang kaya, ingin jadi orang yang dimuliakan di dunia, ingin punya barang-barang yang bagus-bagus, motor yang bagus, mobil yang bagus, pakaian yang bagus. Akan tetapi untuk mendapatkannya, meninggalkan kewajiban, mengurangi kebaikan, banyak yang ditinggal dari pahala-pahala yang besar yang ada di dalam kehidupannya yang dekat darinya. Itu kebanyakan orang kalau mengejar kekayaan, mengejar jabatan, mengejar kebahagiaan dunia, pasti banyak meninggalkan kebaikan. Pengajian akan lebih banyak ditinggal. Makanya sering kita lihat, sering kita perhatikan, dan mungkin kita terkadang tidak menyadarinya, yang hadir di pengajian, yang aktif di masjid, itu rata-rata bukan orang yang sibuk dengan dunia. Bukan orang yang sibuk dengan dunia. Mereka menikmati apa yang mereka miliki. Bukan saya bilang orang miskin, bukan. Orang yang enggak sibuk dengan dunia, yang menikmati apa yang mereka miliki. Aktif di pengajian. Tapi yang enggak aktif di pengajian, yang jarang ke masjid kecuali Jumatan, itu pun kalau di dalam kota. Lek di luar kota main jamak, akhirnya enggak Jumatan, apa yang mereka lakukan? Sibuk dengan dunia itu. Sibuk dengan dunia ya, itu meeting, jalan ke sana kemari, melihat ada barang yang perlu dilihat, ada barang yang perlu dicek, dan yang lain sebagainya. Orang yang sibuk dengan dunia, orang yang lalai akan kewajiban, akan ketaatan, akan kebaikan, sibuk dengan dunia. Gak kelihatan di pengajian. Gak kelihatan. Walaupun satu minggu sekali gak ketok. Kelihatannya kapan? Setahun sekali atau dua kali? Selebihnya? Tidak. Kenapa? Sibuk dengan dunia. Loh, enak mana? Loh, enak yang tidak ambisi untuk mendapatkannya, tapi dia bisa mendapatkan banyak kebaikan sehingga kedudukannya di sisi Allah terus meningkat. Hadir, meningkat kedudukannya. Menghadiri lagi, meningkat lagi kedudukannya. Lah, dengan meningkatnya kedudukan, otomatis mau tidak mau pahala bertambah, dosa berkurang. Kenapa? Kedudukannya semakin tinggi. Tapi mereka enggak. Kedudukannya enggak semakin tinggi. Kenapa? Ketaatannya enggak bertambah. Malah yang ada justru menurun. Dosanya ya semakin banyak. Loh, ketika dia mendapatkan kenikmatan tapi tidak mensyukuri kenikmatan itu, berarti dia mengkufuri kenikmatan. Lah, orang yang mengkufuri kenikmatan bukan pahala yang dia dapat, tapi murkanya Allah. La in kafartum inna azabi la syadid. Mendapatkan murkanya Allah, azab dari Allah Subhanahu wa taala karena mengkufuri kenikmatan. Makanya jadi orang mukmin itu nikmati apa yang ada. Sehingga kita bisa melakukan kebaikan, ketaatan, menambah kebaikan dan ketaatan. Ambisi
menghancurkan semuanya. Makanya termasuk salah satu tanda celaka yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya arbaun minasyaqa, empat tanda celaka, di antaranya Pak al-hiris, ambisi mendapatkan kebahagiaan kesenangan dunia. Lah orang yang seperti ini hari demi harinya bertambah jauh dari kebaikan dan ketaatan. Awalnya dia masih melakukan kewajiban, pada akhirnya akan meninggalkan kewajiban. Tapi orang mukmin yang apa adanya, menikmati apa yang ada, ini hari demi hari dia bisa menambah kebaikan ketaatannya. Dan tidak akan dia meninggalkan kewajiban. Ya, tidak akan meninggalkan kewajiban. Karena itu beliau mengatakan, makan apa yang ada, minum apa yang ada, itu sangat baik, sangat bagus untuk orang yang beriman daripada yang ambisi untuk mendapatkan makanan yang lezat, minuman yang nikmat, pakaian yang bagus, tempat tinggal yang mewah. Terus apa yang kita diperintahkan untuk apa? Fastaghni billah. Wes. Merasa cukuplah dengan Allah. Bukan dengan harta benda yang kita miliki, tapi merasalah kaya karena kamu memiliki Allah. Jangan merasa kaya karena kamu memiliki harta, memiliki kekayaan. Jangan. Karena itu menghancurkan kamu. Tapi kalau kita merasa kaya dengan Allah, walaupun makannya hanya nasi tanpa lauk pauk, pasti bahagia dan pasti dia bersyukur. Tapi kalau merasa kaya dengan harta, sehingga kalau enggak punya harta pasti murka. Murka, tidak senang, akhirnya berkorban untuk mendapatkannya sekalipun dengan meninggalkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Lah orang yang merasa kaya dengan Allah ini benar-benar orang kaya. Di orang kaya itu adalah yang merasa cukup dengan Allah, tidak dengan yang lain. Kalau kita merasa cukup dengan yang lain, kekecewaan yang akan kita dapatkan. Tapi kalau kita merasa cukup dengan Allah, kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dilempar ke api oleh Raja Namrud. Ketika mau dilempar ke api, Nabi Ibrahim ini hanya membutuhkan Allah dan merasa cukup dengan Allah, sehingga beliau mengatakan hasbunallah, cukup bagiku Allah, enggak yang lain. Sudah merasa cukup, merasa bahagia, merasa senang, merasa kaya hanya dengan Allah. Malaikat diutus oleh Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menawarkan bantuan, pertolongan agar selamat dari api ketika akan dilempar. Jadi ketika dilempar ini Nabi Ibrahim oleh Namrud, malaikat datang. Ya, jadi masih terbang ini. Karena apinya itu besar. Apinya besar. Bukan Nabi Ibrahim diikat di tengah-tengah kemudian dibuatkan api, enggak. Jadi kayu-kayu-kayu tumpuk banyak, besar, meletakkan Nabi Ibrahim itu dengan ketapel. Mereka membuat ketapel besar. Lah ketika Nabi Ibrahim ini dilempar dengan ketapel di udara itu, malaikat datang menawarkan bantuan. Ingin dibantu apa? Ingin ditolong dengan apa? Kalau kita mungkin saat itu matikan api atau terbangkan aku melewati api ini,
selamatkan aku dari terbakar dan lain sebagainya. Kalau kita macam-macam ketika ditawari. Ya. Tapi Nabi Ibrahim ketika ditawari oleh malaikat, jawabannya, kalau butuh darimu, enggak. Aku enggak butuh darimu. Sudah cukup bagiku Allah. Aku sudah kaya dengan Allah, enggak butuh kamu. Cukup Allah sudah. Enggak butuh kamu aku. Akhirnya apa? Yang didapatkan Nabi Ibrahim, api membakarnya? Tidak. Justru Nabi Ibrahim di dalam api tidurnya nyenyak enak. Kenapa? Apinya enggak panas. Dingin. AC kalah dinginnya. Dingin apinya tadi itu. Enggak panas. Lah kalau dingin, orang kedinginan bisa mati enggak? Bisa mati orang kedinginan. Makanya orang di Eropa, Amerika kalau musim hujan, mereka apa? Pakai jaket. Itu pun mereka enggak cukup. Mereka butuh penghangat ruangan. Sudah pakai jaket masih butuh penghangat ruangan. Kalau enggak mati. Jangankan dingin seperti di Eropa. Kita di gunung itu loh. Coba kita mandi. Terus ngapain mandi? Kenapa? Dingin. Tak kuat. Apalagi dinginnya luar biasa. Tapi dingin yang luar biasa itu diiringi dengan apa? Wasalaman. Keselamatan. Jadi dinginnya tidak sampai membunuh. Coba enggak ada kata-kata wasalaman, insya Allah matinya kedinginan, bukan mati terbakar. Matinya kedinginan, tapi karena Allah mengatakan bardan wasalaman, akhirnya dinginnya itu memberikan kenyamanan, kenikmatan. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan apa? Kalau kepadamu hai malaikat, enggak butuh aku. Nah, ini merasa cukup, merasa kaya, hanya Allah itu orang kaya. Lah kalau kita enggak merasa cukup dengan Allah, kepingin dari ini, kepingin dari itu, kepingin dapat ini, kepingin dapat itu dari orang ini, dari orang itu, bukan orang kaya. Sekalipun rekeningnya itu puluhan, bahkan mungkin ratusan, bahkan mungkin triliunan, tapi kalau masih butuh dari makhluk-makhluknya Allah, masih ingin mencari dari tempat-tempat ya, di atas dunia sehingga meninggalkan kewajiban, tidak termasuk orang kaya menurut penilaian Allah dan Rasulnya. Orang yang kaya itu yang merasa cukup hanya dengan Allah. Manusia sekaya apapun dia enggak mengandalkannya, tidak bersandar dengan orang itu, tapi dia bersandar kepada Allah. Ini orang yang kaya. Mughdabitan bisofqatir rabiah, dia akan meraih keuntungan dan keistimewaan. Al-ya'su izzun wattuqa su'dadun waragbatun nafsi laha fadihah. Kalau kita bisa menjadi orang yang mulia, bisa menjadi orang yang bertakwa, itu adalah kenikmatan. Ya. Kita di atas dunia ini diajarkan untuk dapat menjadi orang yang bermanfaat minimal untuk diri kita, maksimalnya bagaimana kita bisa bermanfaat untuk yang lain. Itu yang diajarkan kepada kita oleh Allah dan Rasulnya. Jadi mengharapkan kita menjadi orang yang bermanfaat dengan diri kita atau untuk orang lain. Nah, kalau kita bisa bermanfaat untuk diri kita juga untuk orang lain, kita menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang mulia. Tapi kalau kita sibuk dengan dunia, lalai dari ketaatan, kewajiban, ini akan memberikan keburukan kepada kita. Akan memberikan penyesalan kepada kita. Kenapa? Man kanatid dunya bihi barra fahiya yawman lahu dhabiha.
Orang yang ambisi terus ingin mendapatkan dunia, mengejar dunia, kekayaan dan lain sebagainya, ini nanti pada suatu hari, yaitu di hari kiamat, dunianya itu akan menyembelihnya. Jadi ibarat dunia ini akan menjadi pisau pedang yang akan menggorok kepalanya sendiri. Jadi apa? Menyakiti dia nanti. Bukan membahagiakan tapi menyakiti. Ini kebanyakan ya. Kebanyakan orang kalau sudah mengejar dunia, mencari dunia, ambisi untuk mendapatkannya, kekayaan, kebahagiaan dunia, dunia ini bukan menolongnya, bukan membahagiakannya di akhirat, justru akan menyengsarakannya. Kebanyakan orang, ada yang dunianya bisa menyelamatkan dia, ada, tapi gak banyak, sedikit. Seperti Sayyidatuna Khadijah, kaya, tapi kekayaannya menyelamatkannya. Kenapa? Habis ludes kekayaannya hanya untuk membesarkan Islam. Membesarkan Islam. Loh, ini kekayaannya membuat keuntungan walaupun kemudian habis ludes. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kekayaannya diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan dan membesarkan Islam, menguntungkan untuk dia nantinya. Sayyidina Umar bin Khattab, separuh hartanya, Abdurrahman bin Auf dan yang lain sebagainya. Lu menguntungkan, tapi kebanyakan. Mereka itu hancur dengan kekayaannya. Kenapa? Kebanyakan orang yang kaya itu jarang menggunakan kekayaannya untuk ketaatan, kebaikan. Yang ada untuk pamer bangga diri, menyombongkan dirinya kepada yang lain. Itu yang ada. Kalaupun tidak membanggakan dirinya dengan kekayaan yang dia miliki, minimal itu pelit, tidak mau berbagi kepada orang yang ada di sekitarnya yang membutuhkan. Pura-pura enggak punya. Benar rumahnya biasa, enggak dibangun, enggak ditingkat. Kayak-kayak hidupnya apa adanya, tapi rekeningnya ratusan juta. Matanya sok buta, telinganya sok tuli. Ada orang kanan kirinya, belakang depannya membutuhkan, dia enggak membantu. Enggak memberikan, loh saya bantu, kapan? Setahun pisan. Lah orang itu enggak butuh setahun pisan, orang itu butuh setiap kali. Lah kalau setahun pisan modelnya kayak ngono kabeh, akhirnya di tengah-tengah tahun pas membutuhkan, ya sewaktuku setahun pisan. Kok zakat, sodako koyok zakat. Beda sodako dengan zakat, sodako sendiri, zakat sendiri. Ini sodako kok zakat. Aku ngei wong iki setahun pisan sodakoe. Duh. Iki zakat. Kayak aduh dak ono sepi iki. Ya. Pasar sepi. Toko sepi. Dak ono aku wingi katekulaan utang. Ini itu dan yang lain sebagainya. Sok enggak punya padahal rekeningnya ada ratusan juta. Tidak sedikit. Tapi dalam membantu, ini kebanyakan seperti itu. Sedikit yang kemudian dengan kekayaannya, oh, masjid itu tidak mari-mari ya, kurang apa ini? Tidak mari, musola ini kok bocor ini itu, tidak takut, tidak duit itu, tidak kaleng, tidak. Panggil tukang, permisi kepada takmir, saya panggil tukang ya, saya biayai semuanya ya. Nah, itu, oh ada madrasah, muridnya kok tambah banyak tempatnya, gak mencukupi, kasihan ini belajarnya. Oh, kelihatannya butuh dibangun tingkat. Oh, atau sampingnya ini ada tanah, di lumayan lah, walaupun tambah-tambah sedikit, dibelikan supaya madrasahnya lebih lebar, lebih luas. Itu bukan nunggu di datang proposal dulu. Tidak ngajukan proposal, ya wis. Ngajukan proposal, ya kita jadi orang yang punya ini, yang
cerdas. Mas ateng enteni wong jauh toh. Kamu ndak nunggu mengajukan proposal kepada Allah. Kamu butuh langsung minta. Kadang Allah enggak butuh proposal kamu. Kamu enggak minta dikasih sama Allah. Ayo coba kalau kita bangun itu minta dulu, kira-kira tangi ya, tak? Enggak bangun kita. Urat kita ini bisa bergerak, sendi-sendi kita ini bisa minta dulu dah sama Allah kita. Enggak minta dikasih. Coba kita minta dulu. Ini di gerak ya Allah, sendi tangan saya gerakkan, baru bisa obah. Enggak, kita enggak minta sudah dikasih dengan sendirinya. Sama orang yang membutuhkan itu jangan sampai mereka minta baru kita kasih. Wis ngenteni jauh nge ini setitik. Jangan nunggu mereka minta, kasih. Ya kita yang punya mata, punya telinga, ini harus kita gunakan. Langsung gitu. Enggak perlu datang orang untuk lah orang yang seperti itu bahagia, tapi kalau tidak bisa menggunakan harta sekalipun, ini hartanya akan menguliti dia, menghabisi dia, mencelakakan dia, na'udzubillah min dzalik. Sehingga ada dua bait syair yang disebutkan di hadapan para salaf. Mukrimud dunya muhan, orang yang memuliakan dunia, yang mengagungkan dunia, yang mengistimewakan dunia, muhan akan dihinakan. Di siapapun yang memuliakan dunia, yang mengistimewakan dunia, muhan akan dihinakan. Makanya ada hadisnya Rasulullah SAW, man tawadha'a li ghaniyyin li ghinahu dhahaba thuluthah dini. Dalam riwayat, man tawadha'a li ghaniyyin salihin li ghinahu dhahaba thuluthah dini. Siapa orang yang tawadhu terhadap orang kaya? Riwayat pertama. Riwayat yang kedua ada tambahan, orang kaya yang soleh. Orang yang tawadhu kepada orang kaya atau orang kaya yang soleh. Tawadhunya bukan karena kesolehannya, bukan karena kebaikannya. Tawadhunya karena kekayaannya, karena sugini. Ngelendek di hadapan orang kaya, opo sugi. Lek nak sugi, nak gelem aku kayak gini. Jadi bukan karena rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin ibadahnya, bukan, karena suginya. Nah ini berarti memuliakan orang karena apa? Karena dunia. Lek orang yang seperti ini muhan dihinakan sama Allah. Sehingga dalam hadis itu disebutkan 2/3 agama keimanan hilang darinya. Ini kepada orang kaya yang soleh. Salah tawadhunya bukan karena kesolehannya, karena hartanya, karena dunianya. 2/3 agamanya, keimanannya hilang dari dia. Tinggal berapa? 1/3. 2/3 hilang. Kenapa? Memuliakan orang karena dunianya. Ini kalau masih memuliakan orang yang berduit, lah bagaimana kalau dia memuliakan dunianya? Ya pasti akan lebih daripada itu. Na'udzubillah min dzalik. Mustadallun fil qiyamah, pasti dia akan menjadi orang yang hina di hari kiamat. Tapi walladzi hanat alaih, adapun orang yang tidak memuliakan dunia, bahkan menghinakan dunia, bukan ucapan ya, perbuatannya, sikapnya itu menghinakan dunia, tidak sama sekali mengistimewakan. Kalau kita kan mulut toh ya, oke opo dunyo iku elek, mulut. Tapi perbuatan memuliakan, mengagungkan, nah, sama. Ini enggak, perbuatannya menghinakan dunia, perbuatannya sama sekali tidak mau dengan dunia. Falahu sama karomah, di hari kiamat dia pasti akan mendapatkan kemuliaan. Ya, mendapatkan kemuliaan. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang memuliakan akhirat,
memuliakan kebaikan dan ketaatan, kewajiban dan kesunahan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan dalam hati kita kemuliaan untuk dunia, keagungan untuk dunia, sehingga kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.